Nihil kemenangan, Armania ogah tonton laga kandang Arma UA kekalahan beruntun Arma FC tampaknya tidak begitu berpengaruh pada minat Armania. Suporter setia klub berlogo kepala singa itu semakin ramai menjejali setiap tiket box laga Arma FC kontra Persib Bandung yang tersebar di sejumlah penjuru Malang. Pihak Pampel pun sangat optimis tiket bakal ludes terjual pada hari pertandingan, setelah melihat jumlah pemesanan tiket sejak dibuka dua pekan silam. Data terakhir yang kami dapat, jumlah pemesanan tiket sudah lebih dari 22.000 lembar untuk tiga kategori yang dijual, beber Ketua Pampel Arema FC, Adyul Haris. Jumlah itu belum termasuk data distribusi tiket untuk masing-masing korwil, koordinator wilayah, Armania. Sisa tiket dan penukaran kuitansi langsung dibuka pada hari pertandingan, tambahnya. Faktor bertanding di hari Minggu juga bakal berdampak besar pada minat publik sepak bola di Malang Raya untuk berbondong-bondong mendukung Dendi Santoso DKK di stadion. Meski berlabel Super Big Match dan ditayangkan langsung televisi, namun hal itu tampaknya tidak banyak berpengaruh. Kami sangat optimistis tiket terjual habis. Apalagi, dengan status big match, kami mencetak kuota maksimal sampai 45.000 tiket secara keseluruhan, papar Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Stadion Kanjuruhan tersebut. Pampel Arema FC menerapkan kebijakan berbeda pada laga berlabel big match dibanding laga biasa. Tiket kategori ekonomi paling laris diburu Armania meski harganya naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000. Sementara kategori VIP dan VVIP mengalami kenaikan setara sampai Rp50.000, sehingga dijual dengan banderol Rp150.000 dan Rp200.000. Untuk jumlah pengamanan, kami libatkan lebih dari 1.000 personel dengan berbagai unsur. Hal itu sebagai antisipasi akan terjadinya hal-hal di luar dugaan, yang bisa merugikan tim seperti Flare dan sebagainya, pungkas Adyul Haris. Dari tiga pekan kompetisi Liga 1 2018 bergulir, Arema nyatanya masih belum pernah berhasil meraih kemenangan. Di pekan pertama, Arema hanya bisa memetik satu poin setelah ditahan imbang 2-2 oleh Mitra Kukar. Setelah itu, mereka takluk 1-3 saat menghadapi Persija Jakarta dan kembali menuai kekalahan saat menghadapi Borneo FC dengan skor 1-2. Buntut dari catatan nihil kemenangan itu membuat pasukan Joko Susilo kini terbenam di dasar klasemen sementara Liga 1 2018 dengan hanya koleksi satu poin.